Sayang-sayang, siapa sih yang gak tahu Alvin Job, pemenang utama ajang pencarian bakat menyanyi yang diselenggarakan beberapa waktu lalu? Pada penasaran gak sih gimana kalau Alvin Job duet bareng Onyo? Check it out! Maka maafkanlah aku mencintaimu, atau biarkanlah aku sekadar sayang padamu. Cintaimu, atau biarkanlah ku sadarkan sayang padamu. Times was hot, had to play it cool. But then the ones who made me hadn't separated. Selain memiliki kemampuan dalam bernyanyi, ternyata Alvin memiliki kemampuan dance lo. Ayo kita tantang Alvin buat dance bareng Onyo. She did a crumble cave, it's a no no. She got more heart than care for the left of her dead. Listen up, you should be coming, I'm never cutting back. Sayang-sayang di rumah, pernah merasa bosan gak sih kalau enggak ngapa-ngapain? Kalau gitu, yuk kita intip keseruan Onyo Family yang mungkin bisa jadi referensi arena bermain buat sayang-sayang di rumah. Sayang-sayang, hari ini aku lagi nyantai, lagi lihat-lihat kira mana yang okay untuk dipilih. Ini lagi mau milih apa sih? Lagi mau milih baju untuk ulang tahun Thalia Tania. Kapan tuh ya ulang tahunnya? Ulang tahun Thalia Tania itu tanggal 5 Juni. Onyo nyanyi. Kenceng amat. What I chose to do, and so go easy on me, yeah. Siapa tuh baju? Gak justru lagi pikir Onyo. Nah ini Onyonya di sini. Udah deh, gak ada drama hantu lagi ya. Gak tau. Waduh sayang, kira-kira itu suara siapa ya? Gak mungkin suara hantu dong. Emang ada hantu yang suaranya sebagus itu? Aduh, jadi makin penasaran deh. Ayo ayah, buruan diperiksa. Sayang-sayang di rumah udah pada penasaran nih. Siapa nih? Justin Bieber pulang. Sayang, bukan hantu, ternyata itu Alvin Job, pemilik suara emas yang tadi nyanyiin lagu Adele, Easy On Me. Tadi numpang lewat, numpang kamar mandi. Numpang kamar mandi, emang aja. Sini. Ya, oh dia pikir pom bensin. Alvin ada-ada aja sih, masa numpang ke kamar mandinya di rumah Onto Family? Oh my god. Mami sini, Mam. Wow. Waduh. Mami Nia lucu banget ya sayang, pakai baju warna kuning. Emang Mami Nia mau kemana sih? Alvin ini juara satu di kompetisi menyanyi yang sangat bergengsi. Wow. Alvin Jonathan Sindunata, atau yang lebih dikenal dengan Alvin Jo, adalah pemenang utama kompetisi pencarian bakat menyanyi yang sangat bergengsi nih sayang. Untuk sayang-sayang yang mengikuti Alvin selama ajang pencarian bakat itu, pasti gak asing lagi kan dengan alasan Alvin untuk ikut kompetisi. Pastinya karena bosan dengan rutinitasnya. Sebuah alasan yang cukup unik ya sayang. Gak hanya itu, ternyata sewaktu kecil Alvin pernah mengikuti kompetisi menyanyi juga dan keluar menjadi juara ketiga. Ternyata bakatnya Alvin udah dari kecil ya sayang. Daripada penasaran, yuk kita kepoin langsung ke orangnya. Bagus banget,
Alvin. Nah, Alvin, jadi kemarin ini mungkin sama-sama semua sayang-sayang bisa lihat Alvin juga melewati juga dengan beberapa tahap yang tidak mudah ya. Yes. Dan juga ya penilaian dari juri yang juga cukup kuat ya pada saat itu. Vin, gimana rasanya akhirnya bisa menjadi pemenang? Rasanya jadi pemenang tuh lega, lega karena selesai lega. Ya. Ada senengnya, banyak bebannya juga sebenarnya kalau jadi pemenang itu. Tapi overall seneng sih. Kemampuan yang baik dalam bernyanyi, ternyata Alvin juga memiliki kemampuan dalam menari dan bermain alat musik. Gimana kalau kita tantang Alvin untuk dance bareng Onyo? Yuk lihat keseruannya. Oke. Berbakat kan, buktinya langsung bisa. Padahal kan baru belajar dance lagunya Onyo. Selain ngedance udah nyanyi udah nggak sedih lagi. Apa alat musik yang Alvin bisa? Piano, gitar. Yuk kita coba ya, Alvin untuk main piano ya. Ya udah oke. Saya kalau kayak begitu ini Alvin akan main piano. Nanti kita akan lihat ya. Lanjut. Nantinya juga sambil nyanyi sama gelas. Boleh. Yes. Oke. Okay. Hanya di Dare Donsu. Sayang, sayang. Tantang Alvin dalam dance udah. Selanjutnya ayah mau tantang Alvin untuk main piano nih sayang. Pada gak sabar kan? Stay tune ya. Dinyanyikan secara langsung. Lagu Falling-nya Harry Styles oleh Alvin. Buktinya Bunda dan Cici aja gak mau ketinggalan duet bareng Alvin-nya nih. Hai. Vin, ini kan ikut ajak pencarian bakat ini kemarin ini karena bosan jadi penyanyi di wedding-nya. Bukan. Apa?
Sebenarnya penyanyi wedding tuh nggak cuma pernah ditodong-todong gitu, sama teman gitu. Kalau nyanyi di ini kan. Nyanyi dong, acara gue gitu ya. Nyanyilah sekali. Boleh lah. Terus kalau bosan hidup tuh benar. Aku bosan sama rutinitas hidupku tuh, gitu-gitu terus soalnya muter. Monoton gitu. Iya. Ya. Terus aku pengen kayak serius di musik gitu, pengen cari jalan di musik. Sama itu bingung. Dan akhirnya jalan, ya mengikuti ajang ini menjadi salah satu caranya ya. Iya. Tapi sempat gak sih, iri gitu ngeliat teman-teman yang udah sukses? Kalau iri enggak, aku lebih lihatnya gini. Aku harus bisa juga kayak gitu. Bukan iri sih, lebih motivasi malah. Motivasi ya. Buat aku sih. Membuktikan bisa kayak begitu. Uh-huh. Gitu. Kita punya jalannya masing-masing buat sukses. Gitu. Nah, ini salah satu yang bisa sama Alvin juga dia bisa dadakan nge-rap ya. Ya, maunya juga ya. Ya udah, serius aku enggak bisa kalau nge-rap. Ngarang. Aku lagi ngarang. Ngapalin lagu itu. Aku takut enggak sama belakang enggak apa-apa, coba aja, coba. Coba. Kasih. Yuk. Mau nge-rap apa? Enggak terserah Kak Alvin dulu. Aku enggak bisa nge-rap serius ini. Aku lagu-lagu aja. Lagu-lagu yang rap. Aku tahu yang Lex kalau Indonesia. Oke. Oh, aja ya kan, gitu lah. Apa yang nge-rap ya? Oh, aku udah lagu itu. Jangan ganggu. Kita kemarin sempat nyanyi ini. Iya, boleh coba. Tuh manis aja jangan coba, datang par mau ganggu. Nyongpu my lover nanti tak geser jauh. Ini sapu lady, cinta buat crazy. Tengku saja baby, jujur bukan parlente. Coba dong nyanyi lagu Yipi Pura. Aku takut salah. Nggak apa-apa coba, pasti kamu lebih baik daripada saya. Ya, coba ya. Hip-hip pura, oh hip-hip. Oh hip-hip pura, oh hip-hip pura, hura-hura. Aku suka dia, suka dia. Aku jatuh cinta, jatuh cinta. Dia pun menanti, nah, cinta bersemi di hati. Oke, baik. Nah, nanti kira kita mau ngapain lagi ya? Kan jadi dari Donsu. Sayang, sayang. Duet sama Bunda dan Cici juga udah, ya kali Alvin gak duet bareng Onyo. Pasti ini bagian paling ditunggu sama sayang-sayang di rumah kan. Hai. Ini dia duet spektakuler Alvin dan Onyo menyanyikan lagu Krisya, Kala Cinta Menggoda. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekadar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekadar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tersumpah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan cintaimu, atau biarkanlah ku sekadar sayang padamu. Maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkanlah ku sekadar sayang padamu. Kak Alvin. Double kill gak sih sayang? Gak sabaran kan nungguin mereka collab di konser besar? Mudah-mudahan suatu saat terwujud ya.